Racun barang berfaedah yang cewek-cewek pasti suka, cek. Ih, buat kalian suka ngaca harus banget punya ini. Jadi, ini tuh mirror touch. Ketika kalian sentuh aja langsung nyala dong lampunya. Nah, ini bisa kalian berdiriin atau dicantolin juga di tembok. Dan bisa dicas juga lah pastinya. Terus ini juga ada 3 warna lampu yang cahayanya super terang. Beli di sini. Nyalain semua lampu selfie pas lagi kelas online, cek. Sumpah, kalian tuh yang sering zoom gara-gara online kelas pasti butuh banget sih barang ini. Ini tuh selfie light yang warnanya lucu-lucu banget. Terus kalian tinggal pencet aja langsung terang dong. Nah, kalau baterainya habis, kalian langsung tinggal cas aja deh di sini. Dan udah dapat USB charge-nya juga. Sumpah sih, ini warnanya gemes-gemes banget. Yang mau, beli di sini. Eksperimen beli setrika uap cuma Rp99.000 di Shopee. Doain semoga bagus ya guys, karena ini bakal jadi solusi banget buat kalian yang tangannya itu suka kena setrikaan. Oke deh, daripada lama-lama, mari kita coba. Ini aku coba di baju aku yang susah banget di setrika pakai setrika biasa. Dan ternyata setrika uap ini enak banget dong dipakainya. Dan yang paling aku suka, kita tuh bisa nyetrika bagian-bagian yang susah di setrika pakai setrika biasa gitu. Buat yang mau beli juga, link produk ada di bio list ke-30 ya. Jangan lupa check out pas Shopee 12.12 nanti. Bel rumah tanpa kabel cuma Rp30.000. Ayo, siapa yang kalau misalnya kurir paket datang suka nggak dengar? Kalian butuh banget sih bel ini. Jadi guys, ini tuh bel rumah wireless yang dia itu tanpa kabel. Jadi langsung bisa pakai gitu. BTW ternyata nyaring banget guys, harganya tuh cuma Rp30.000 aja. Biar nggak bosen, bel ini tuh ada 18 lagi yang bisa diganti-ganti. Sumpah, bel ini tuh cara pakainya tuh praktis banget. Mana harganya murah lagi buat kalian yang mau beli juga. Link produk ada di bio list ke-31. Hai guys, di sini aku mau ngeracun lagi. Di sini aku bakal nge-review kaca di bawah Rp70.000 tapi udah sebagus dan segede ini. Dan kaca ini lagi hits, katanya sih ini kaca estetik. Dari bentuknya sendiri emang unik sih. Terus kacanya tuh kurang lebih 30 cm. Kalian bisa berdiriin kacanya sesuka hati kalian. Kalian jangan salvo ke bunganya ya, karena itu aku beli sendiri. Cantik banget kan kacanya, pinggirannya gak bakal ngegores ya di tangan. Terus penyangga kayunya ini tebel banget, jadi kalian gak usah khawatir kalau ini bakal jatuh kacanya. Pokoknya recommended banget deh. Guys, sumpah ini gemes banget loh. Aku beli new normal starter kit, satu box kayak gini udah dapat banyak. Aku pilih yang lilac set, jadi semuanya tuh serba ungu. Isinya ada hand sanitizer yang bentuknya lucu banget, tinggal di spray aja dan bisa diisi ulang. Dapat gantungan kunci, ada belnya kecil yang bisa bunyi gitu. Ada masker kain dengan warna yang senada. Lalu ada satu set stiker dengan tema new normal, isinya 40 pieces. Ada transparan bag dan card holder yang estetik banget. Aku juga dapat greeting card dan ini bisa request tulisannya. Oh iya, juga ada set yang warna kuning, karena gemes aku beli dua-duanya deh. Fix kalian wajib punya dan ini juga cocok buat hadiah ke teman kalian. Aku belinya di sini ya. Sumpah, mama aku tuh seneng banget aku beliin sapu ini. Jadi ini sapu super praktis tuh, kalian lihat. Langsung hilang dong semua kotorannya. Ini waktu mama aku unboxing. Jadi sapunya itu ada kain pelnya juga, jadi kalau lantainya basah langsung nyerap di situ. Nah, ini waktu dirakit, jujur nggak berekspektasi banyak. Tapi ternyata lihat dong, langsung bersih semua kotoran. Bahkan sampai rambut yang kecil-kecil tuh juga ikut keangkat guys. Nih rambut nih, tuh langsung nggak ada lagi. Link produk ada di bio ya. Buat para cewek wajib banget punya ini. Karena kemarin lagi ada promo, aku langsung beli. Terus langsung aja deh kita rakit. Aku happy banget soalnya barang yang nyampe di aku tuh sesuai sama foto. Dan udah jadi deh. Ini before-nya, dan ribet banget kalau mau ambil selalu ada yang jatuh. Sekarang jadi gini deh. Jadi lebih rapi dan gampang diambil. BTW ini juga aku keracunan TikTok temen aku. Dan ternyata ngebantu banget buat nyusun biar meja rias kita tuh rapi dan tersusun. Dan karena ini bahannya akrilik dan transparan, jadi barang-barang kita tuh kelihatan semua dan gampang diambil, tinggal diputer kayak gini deh. Buat kalian yang mau beli, link produknya ada di bio. Belanja di Shopee, cek. Ini paket terbesar yang pernah aku beli di Shopee. Kaget dong, ternyata karpetnya tuh besar banget. Langsung aja ya kita unboxing. Yap, aku beli karpet rotan dari Shopee. Ini harganya murah banget, cuma Rp205.000 teman-teman. Terus juga ini diameter yang 120 cm. Gak nyangka dong karpetnya datang sebagus ini. Pengirimannya dari Jogja, karena ini emang beneran pengrajin Jogja yang buat. Motif yang aku pilih ini astor putih, masih banyak banget motif lainnya. Dan ini warna original, asli bener-bener dari rotannya. Tapi kalau kalian mau warna lain juga ada kok. Ini aku kasih tunjuk detail rotannya. Parah sih, ini emang bener-bener bagus banget. Cocok banget buat temen-temen yang mau makeover kamar kalian jadi ala-ala estetik gitu. Yang mau samaan langsung klik link toko Shopee-nya di bio aku ya. Happy shopping!
Karena banyak yang nanya, aku bakalan kasih tahu rahasia kamarku kelihatan cozy dan warm banget ala Pinterest gitu. Jadi ini ada satu bohlam yang bisa kalian atur dari smartphone kalian, warnanya, moodnya, dan bahkan kalian juga bisa atur timer di HP kalian. Praktis banget, dan ini kamar aku atur agak kuning. Dan kalian juga jangan lupa belanja di Shopee 10/10 Super Brands Festival, karena bakalan ada gratis ongkir sampai 100.000, voucher diskon 100.000 tanpa minimal belanja, dan flash sale 100.000 hanya di tanggal 10. Kelewatan banget kalau kalian sampai gak keracunan sama produk ini. Yang dari kemarin nanyain kado buat pacar, mungkin ini bisa jadi salah satu hadiahnya. Ini dari packaging aja super duper bagus, dan gue bener-bener kaget banget pas ngebuka si neon light-nya. Jujur ini aman banget guys pengirimannya. Dan kalian bisa lihat sendiri dong, ini cantik banget. Cara nyalainnya kalian tinggal pasang aja baterai. By the way, ini tuh bisa banget kostum tulisan, gambar, dan warna. Pas aku pasang, jujur woy, ini cakep banget. Apalagi dia bisa kedip-kedip gini. Tuh, sekarang kan udah jadi estetik deh kamar aku. Lampu tidur ada speakernya, hah gimana tuh? Iya, jadi ini tuh speaker yang ada lampunya gitu guys, harganya cuma 54.000. Nah, yang paling aku suka, lampunya itu ada beberapa mode dan beberapa warna, bisa digantung juga. By the way guys, suaranya tuh jernih banget, terus kalau mau ganti warnanya tinggal ditepuk-tepuk aja bagian atasnya. Oh iya guys, buat yang mau beli juga, link produk ada di bio list ke-24. Guys, hari ini ikut aku membuktikan satu produk yuk. Jadi aku habis beli tongkat cuci piring gitu yang udah ada dispenser sabunnya. Aku penasaran banget ini bakal jadi lebih gampang apa lebih ribet, karena harganya cuma 20.000. Sebenarnya aku agak ragu, tapi ternyata beneran keluar dong sabunnya. Nah, bagusnya lagi ternyata kita udah dapat spons juga, guys. Jadi bisa digunain sesuai kebutuhan gitu. Ini bagus banget sih menurut aku buat kalian yang suka alergi sama sabun cuci piring. Beneran berfungsi dengan baik, guys. Buat yang mau beli juga, link produk ada di bio list ke-32. Sumpah mama aku tuh seneng banget aku beliin sapu ini. Jadi ini sapu super praktis tuh, kalian lihat, langsung hilang dong semua kotorannya. Ini waktu mama aku unboxing, jadi sapunya itu ada kain pelnya juga, jadi kalau lantainya basah langsung nyerap di situ. Nah ini waktu dirakit, jujur nggak berekspektasi banyak, tapi ternyata lihat dong, langsung bersih semua kotoran, bahkan sampai rambut yang kecil-kecil tuh juga ikut keangkat guys, nih rambut nih. Tuh langsung nggak ada lagi. Link produk ada di bio ya. Kayak sumpah ini gemes banget woy. Aku beli new normal starter kit, satu box kayak gini udah dapat banyak. Aku pilih yang lilac set, jadi semuanya tuh serba ungu. Isinya ada hand sanitizer yang bentuknya lucu banget, tinggal di spray aja dan bisa diisi ulang. Dapat gantungan kunci, ada belnya kecil yang bisa bunyi gitu. Ada masker kain dengan warna yang senada. Lalu ada satu set stiker dengan tema new normal, isinya 40 pieces. Ada transparan bag dan card holder yang estetik banget. Aku juga dapat greeting card dan ini bisa request tulisannya. Oh iya, juga ada set yang warna kuning, karena gemes aku beli dua-duanya deh. Fix kalian wajib punya, dan ini juga cocok buat hadiah ke teman kalian. Aku belinya di sini ya. Hai guys, di sini aku mau ngeracun lagi. Di sini aku bakal nge-review kaca di bawah 70.000, tapi udah sebagus dan segede ini. Dan kaca ini lagi hits, katanya sih ini kaca estetik. Dari bentuknya sendiri emang unik sih. Terus kacanya tuh kurang lebih 30 cm. Kalian bisa berdiriin kacanya sesuka hati kalian. Kalian jangan salfok ke bunganya ya, karena itu aku beli sendiri. Cantik banget kan kacanya, pinggirannya gak bakal ngegores ya di tangan. Terus penyangga kainnya ini tebel banget, jadi kalian gak usah khawatir kalau ini bakal jatuh kacanya. Pokoknya recommended banget deh.